ibnati Fatimah Az-Zahra bil mahril 244 gram zahaban hala. Wabitu nikah maka wa zawajah bil mahril mazkur hala. Dai Kondang Ustadz Abdul Somad menjalani akad nikah pada Rabu 28 April 2021. Kabar ini disampaikan lewat akun media sosialnya. Di hari yang sama, potongan pendek video ijab kabul pernikahan UAS pun beredar di media sosial. Diketahui, UAS menikahi seorang gadis Jombang. Ia adalah Fatimah Az-Zahra Salim Barabud, seorang hafizah yang mondok di Gontor dan anak dari pasangan Salim Soleh Barabud usia 52 tahun dan Bibi Kulsum 52 tahun yang menjadi mempelai UAS. Dalam Instagramnya, UAS mengumumkan pernikahannya sambil mengutip hadis dari Abu Daud yang berisikan doa Nabi Muhammad SAW yang diucapkan kepada pasangan pengantin. Diketahui, keluarga mempelai wanita menyebut jika UAS datang melamar Fatimah Az-Zahra Salim Barabud pada Maret 2021 lalu. Sedangkan UAS tempat mengaku jika UAS mendaftarkan menikah pada awal April 2021. Melansir dari detik.com, ulama asal Kecamatan Kampar, Kampar Riau itu hanya datang bersama timnya untuk menemui orang tua Fatimah. UAS juga menyiapkan mahar yang fantastis untuk pernikahan keduanya ini, yaitu dalam bentuk emas seberat 224 gram.